Wakil Ketua TP-PKK Banjarmasin bersilaturahmi sekaligus memberikan pembinaan pengurus TP-PKK di Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan besokan Selasa 12 April 2022. Dalam kesempatan ini, selain melaksanakan pembinaan terkait administrasi supaya terdokumentasi dengan baik, namun juga memberikan tali asih berupa paket sembako kepada warga. Wakil Ketua TP-PKK Banjarmasin bersilaturahmi sekaligus memberikan pembinaan pengurus TP-PKK di Kelurahan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan besokan Selasa 12 April 2022. Dalam kesempatan ini, kada hanya melaksanakan pembinaan terkait administrasi supaya terdokumentasi dengan baik, namun juga memberikan tali asih berupa paket sembako kepada warga. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan program kota yang mana agendanya pembinaan untuk kader-kader PKK Kecamatan Kelurahan. Kebetulan hari ini ada di Kelurahan Kelayan Barat dan sekaligus tadi ada penyerahan bantuan dari Orang Sumatera yang diwakili oleh orang tadi hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan membawa manfaat yang baik, baik itu untuk administrasi mereka agar tetap terdokumentasi, tercatat, baik itu kegiatan yang ada di kelurahan mereka. Dan nantinya kalau sudah ada lomba-lomba seperti lomba administrasi, mereka sudah lengkap data-data mereka. Dan tadi sekaligus pemberian sembako dari PKK Kota untuk mereka, sekedar tali asih aja. Masyarakat, ya. Wakil Ketua TP-PKK Banjarmasin Hardianti Arifin Wahitakuni Primatipi memedahkan kedatangannya di Kelurahan Kelayan Barat ini selain bersilaturahmi dan memonitoring sekaligus berbagi ilmu yang telah didapatnya dari pembinaan administrasi TP-PKK Provinsi. Hardianti Arifin menyatakan dalam kegiatan nantinya dapat dipelajari secara bersama untuk membenahi nang masih belum sesuai dengan panduan juknis, nang kayak pengisian data harus sesuai dengan warganya sehingga bisa bersama-sama bekerja dan mengaplikasikan ke kecamatan dan ke kelurahan. Hardianti Arifin berharap kegiatan pembinaan administrasi ini nantinya dapat membawa kemajuan dan kebaikan ke depannya.